Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Pujiana. Saya tergabung sebagai technical support di perusahaan Pump Shopee di Indonesia. Sekarang saya akan sharing mengenai penyemprotan disinfektan pada kandang ayam broiler. Penyakit pada unggas ini cukup banyak menimbulkan masalah, baik oleh infeksi virus maupun bakteri. Untuk mengurangi bibit penyakit di peternakan, perlu dilakukannya penerapan biosecurity yang secara tepat. Meskipun cakupan biosecurity sendiri ini sangat luas, paling tidak ada dua poin penting yang bisa diterapkan di peternakan, yaitu yang pertama, pelaksanaan istirahat kandang minimal 14 hari dihitung dari waktu selesai pembersihan kandang. Yang kedua, yaitu pelaksanaan disinfeksi kandang yang secara tepat dan sempurna. Untuk saat ini, disinfektan yang akan digunakan yaitu formalin. Oke, untuk itu mari kita simak kegiatan proses disinfeksi kandang broilernya. Langsung saja ke proses penyemprotan. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada selang, jerigen, mesin sansin atau semprotan, ember, dan ada toren. Nah, di sini torennya diisi air dengan kapasitas 200 liter. Dan masukkan formalin ke dalam jerigen agar mempermudah pencampuran formalin dengan airnya. Kemudian, campurkan formalin dengan air dengan takaran 10 liter formalin dan 200 liter air. Setelah itu, nyalakan mesin sansin atau mesin semprotan dan lakukan penyemprotan. Nah, ini adalah proses penyemprotan disinfektan. Lakukanlah penyemprotan ke seluruh area kandang dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Penyemprotan disinfektan ini tidak hanya dilakukan di dalam kandang saja, tetapi dilakukan juga penyemprotan area luar kandang. Seperti contoh ini, sekarang sedang dilakukan penyemprotan halaman depan area perkandangan dan dilanjut sampai ke bagian halaman belakang perkandangan dengan harapan seluruh area perkandangan lebih steril lagi. Demikian video mengenai disinfeksi kandang ayam broiler dengan menerapkannya biosecurity disinfeksi kandang atau area peternakan, diharapkan dapat steril dari infeksi virus ataupun bakteri sehingga ayam yang kita pelihara dapat sehat selalu. Ayam sehat, peternak senang.